bapaknya. Ya, cepat, cepat. Video yang sedang Anda saksikan ini adalah aksi heroik prajurit Yonif RK-751 VJS saat menyelamatkan seorang bayi berusia 5 bulan dari banjir bandang yang melanda Sentani, Papua. Bayi ini ditemukan terjebak 5 jam di kolong rumahnya di Kampung Taruna. Ya, Prada, Syahril yang menemukan sang bayi ini langsung membawa korban menggunakan motor, lalu dipindahkan ke ambulan menuju Puskesmas Sentani. Nyawa bayi pun berhasil diselamatkan. Dan sementara itu, akun Twitter @moses_denny mengunggah video situasi minggu pagi di pangkalan TNI AU Lanut Jayapura. Pohon-pohon yang terlihat tumbang melintang di jalanan, namun banjir sudah mulai surut.